Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi ya. Bertemu lagi dengan saya Ansagas Channel. Kali ini saya akan membahas tentang deposit. Kita akan melakukan deposit order kota ya teman-teman ya. Kita akan melakukan deposit order kota melalui Alfamart. Jadi nanti saya akan membahas cara deposit pulsa melalui Alfamart dan cara melalui bank. Sementara kita ini akan melakukan deposit di Alfamart atau Indomaret. Oke, caranya sangat gampang sekali teman-teman. Kita langsung aja masuk ke ini ya, order kuota, dan masukkan di halaman pertama. Kita langsung mencari yang namanya deposit, yaitu di tengah-tengah ini kita langsung budget. Nah, kemudian kita misal mau deposit 10.000, 50.000, 100.000 atau 200.000. Kalau ini menurut pengalaman saya, kalau deposit di Alfamart atau di Indomaret itu maksimal 200.000 ya. Kalau di bank sampai 500, 1 juta mungkin bisa ya. Oke, kali ini saya mau melakukan deposit melalui Alfamart ya atau Indomaret sebanyak 200.000. kita langsung pencet aja 200.000 cekling. Nah, kita melakukan dipilih. Nah, ini pilih Alfa atau Indo ini ya, langsung kita di budget aja, langsung konfirmasi saja. Waduh, ini silakan masukkan jumlah lainnya. Oh, berarti ini tidak bisa ya ini ya. Coba kalau kita 100, kita 100. Maaf teman-teman, kita ketik aja ya, 100, konfirmasi. Nah, berarti ini bisanya 100 ya. Lagi 100, kalau 200 lagi tidak bisa, tapi bisa sih biasanya. Nah, ini kita langsung ditunjukkan di sini ya, ini mau dibayar Alfamart atau Indomaret. Nah, kalau di Alfamart ini nanti menunjukkan kode. Jadi ini juga di bawah juga ada petunjuk pembayaran ya. Nanti kita menunjukkan nomor ini Alfamart, di menyebutkan merchant ID Plaza Mall kepada kasir. Jadi kita kalau ke Alfamart, kita langsung menunjukkan ini ya, Mbak mau membayar, atau Mbak atau Mas atau Pak ya, nanti membayar Plaza Mall ya. Nah, nanti mana ditunjukkan ini nomornya 31767124 yang ada di Alfamart ya, warna merah ya. Kalau Indomaret, bentar kita diproses dulu ya. Nih, kalau Indomaret ini memakai barcode teman-teman, pakainya e-saku Indomaret. Kita mau lewat mana saja bisa teman-teman, tinggal kita nanti pilih yang mau yang mana ya teman-teman ya. Ini Alfamart atau Indomaret terserah teman-teman. Ini juga ada petunjuk pembayaran, gampang sekali kan teman-teman. Nah, Alfamart atau Indomaret silahkan dipilih yang mana. Kalau saya kayaknya mau ke Alfamart aja deh, yang enak biasanya saya di Alfamart. Nanti ada uang admin ya, adminnya sebesar 3.000. Jadi nanti saldo yang masuk nanti 9.000, nggak apa-apa kan, kepotong 3.000 kan, nanti bisa dilakukan di mana saja. Maksudnya bisa saldo masuk 9.000, bisa melakukan transaksi di mana saja tuh, kita mau isi pulsa, mau top up saldo dan lain-lainnya ya, nggak apa-apa kan. Mungkin kita sudah memiliki aplikasi ini, jadi enak gitu loh, tinggal dibawa kemana-mana saja, kita bisa melakukan transaksi apa saja. Oke teman-teman, nanti saya akan memberikan video lagi kalau sudah ada transaksinya yang berhasil. Oke, ditunggu dulu ya teman-teman ya, nanti saya langsung menuju ke Alfamart biar terlihat langsung gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi saya sudah melakukan pembayaran di Alfamart ya, deposit di Alfamart
Ini saya di samping jalan raya ya, biasa kan alamatkan di samping jalan raya teman-teman ya. Ini saldo saya sudah menambah menjadi 98. Nanti kalau sudah membayar nanti akan muncul notifikasi transaksi berhasil ya. Ini informasi dan pembayaran deposit sudah berhasil teman-teman ya. Nah, ini pembayaran deposit sebesar 97 sudah kami terima. Nah ini ya, sudah masuk teman-teman ya. Jadi sudah masuk. Jadi tadi adminnya 3.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa digunakan untuk macam-macam hasil yang lainnya. Terima kasih dari Lancaster Channel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.